Tribuners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Minggu 3 November 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan tebal. Suhu di Kota Malang berkisar 21 hingga 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1 sampai 10 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan tebal. Pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan mengalami udara kabur. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 2 sampai 6 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 5 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan mengalami udara kabur. Pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan tebal. Pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 1 siang hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan kembali berawan tebal. Suhu di Kota Batu berkisar 16 hingga 21 derajat Celcius dengan kecepatan angin 2 sampai 3 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.